Yo, selamat datang kembali di channel saya Dan. Hari ini saya akan bahas soal host lagi ya. Ini untuk persiapan ujian nasional. Oke, soalnya seperti ini materi bilangan. Suatu tes terdiri 50 butir soal dengan aturan penilaian. Soal dijawab benar diberi nilai 4, salah diberi nilai -2, tidak jawab diberi nilai -1. Jadi tidak jawab juga ada minus ya. Jika seorang peserta tes mendapat nilai 120 dan soal tidak dijawab 10, maka soal yang dijawab dengan benar adalah ... Nah, ini berarti soal tidak dijawab. Soal tidak dijawab itu ada 10. Berarti soal yang dijawab, jadi soal yang dijawab ada soal yang dijawab ada 40 ya, ada 40. Jadi soal yang dijawab ada 40. Nah, dari 40 ini kita nggak tahu berapa yang benar. Kalau misalnya saya anggap semuanya benar, kalau saya anggap semuanya benar alias dia beruntung sekali atau hebat sekali sehingga 40 soal itu dia jawab benar, berarti skornya adalah 4 dikali 40 160 dikurangkan yang tidak jawab. Ini yang tidak jawab ini ada -1, berarti ada -10. Berarti nilainya adalah 150. Padahal dia hanya dapat 120. Berarti tidak semua soal dia jawab benar. Berarti yang A itu udah pasti salah ini ya. A udah pasti salah. Nah, berarti ada soal yang salah yang dia jawab. Nah, kita misal lagi. Jadi misal banyak soal yang salah. Banyak soal yang dijawab salah. Banyak soal yang dijawab salah itu adalah sama dengan X. Kita kira misalkan X, berarti yang benar kalau semuanya itu 40, salahnya X, berarti yang benar itu adalah 40 dikurang X ya. Oke, itu dia ya. Nah, kita tinggal cek atau kita tinggal hitung aja berapa yang salah dan berapa yang benar. Langsung aja ke skornya ya, ke penilaiannya. 40 min X itu banyak yang benar, benar itu nilainya 4. Berarti saya tinggal tulis 40 kurang X ya, kita kalikan dengan skornya. Skornya itu adalah 4. Lalu ditambahkan dengan yang salah. Yang salah itu ada sebanyak X dan itu nilainya adalah -2. Dan ditambahkan dengan yang tidak jawab ada 10 soal dan skornya adalah -1, itu nilainya harus sama dengan yang dia peroleh, yaitu 120. Nah, dari sini kita dapat persamaan ya dalam bentuk variabel X ya, kita tinggal selesaikan cari X nya ini kali biasa aja 160 dikurang 4X -2 kali X berarti -2X, 10 kali -1 berarti -10 sama dengan 120. 160 kurang 10 150 -6x -4 -2 ya sama dengan 120. Berarti kalau saya kurangkan, saya tambahkan 6x, berarti saya tambahkan 6x, saya kurangkan dengan 120, berarti saya dapat 30 sama dengan 6x ya. Berarti saya bagi kedua ruas, saya bagi 6, berarti saya dapat 5 sama dengan X. Nah, kita dapat X tadi saya misal adalah banyak soal yang salah, banyak soal yang dijawab banyak soal yang dijawab salah ya, ini ada salahnya. Oke, banyak soal yang dijawab salah itu X, yang benar berarti 40 kurang X. Jadi yang salah itu ada sebanyak benar, yang salah itu ada sebanyak 5, berarti yang benar adalah 40 kurang 5, berarti yang dijawab benar itu ada 35 soal, berarti jawabannya adalah C.